Memprihatinkan, dalam satu bulan dua kali kejadian siswa terjatuh di gedung sekolah di Jakarta. Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan menggandeng KPAI, Dinas Sekolah serta sekolah untuk mengevaluasi sistem keamanan di sekolah. Untuk mengecek kembali, melihat kembali terkait dengan sarana prasarana yang ada di sekolah. Yang utamanya adalah menjamin keselamatan anak dan guru. Ya, kita sudah mengeluarkan surat edaran, sudah menghimbau semua terkait dengan semua sekolah wajib ya mengikuti standar prasarana dan sarana sekolah.